Fitria di tahun 2018 ini kami semuanya masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kesenian tradisional reog yang akan digelar pada sore hari ini. Dalam hal pribadi, keluarga maupun pemerintah tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439. Ya, terjadinya yang kecelakaan lalu lintas yang tidak kita harapkan. Mungkin demikian cara singkat yang dapat kami haturkan pada kesempatan sore hari ini. Kepada Bapak dan Ibu warga masyarakat Purwakarta dan sekitarnya, kami sangat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kecamatan Purwantoro dan sekitarnya, alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini dalam rangka Hari Raya Idul Fitri kita mampu melaksanakan menggelar reog Ponorogo di Pasar Lawas Kecamatan Si Jawa Tengah bukan merupakan kegiatan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan juga mampu dilaksanakan kegiatan yang sama. Hari ini akan tampil dua grup reog, Singojoyo dari Ngaglik Kecamatan Bulukerto dan Ringin Seto dari Kecamatan Purwantoro Seto. Setelah itu dua-duanya mau tampil berbarengan, dipersilahkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan pagelaran reog hari ini antara Ringin Seto dan Singojoyo menjadi tambah hubungannya baik, akrab dan membesarkan grup kesenian reog di Wonogiri Timur ini. Saya kira dari kami tidak panjang. Terima kasih, dan sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya Thank you.
Hey.